Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi tutorial mendesain bak truk menggunakan aplikasi PixelLab. Nah, ini saya meminta foto dari Facebook dari kiriman dari Rian Sandra P. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Dan saya menggunakan PixelLab background eraser sama Kin Master. Saya cuma menggunakan PixelLab. Nah, menurut saya cukup mudah menggunakan PixelLab ini untuk tutorial mendesain bak truk. Kita buka form galeri untuk pengambilan gambar truk. Nah, ini gambar yang sudah saya sediakan untuk membuat desain. Nah, kita perbesar. Cukup begini saja dan tekan gambar segi 4 lalu kita kunci biar gak goyang. Lalu kita masuk ke from gallery untuk pengambilan gambar lainnya untuk menempelkan ke baknya. Kita ambil foto ini. Lalu kita tempelkan saja di sini. Nah, lalu kita sesuaikan tempatnya untuk rotasi, kita geser untuk sesuaikan saja. Kecil lagi biar agak rapi. Saya menggunakan Android, biasanya nggak bisa pakai HP, cuma bisa pakai laptop atau komputer, tapi saya cuma menggunakan ini saja. Nah, lalu kita potong pakai emas ini, kita tekan yang ini untuk memindah, cuma buat motong lalu ganti lagi. Kalau kita desainnya dengan teliti, maka hasilnya lebih bagus. Ini cuma sebuah contoh saja buat teman-teman yang suka edit truk-truk. Nah, lalu kita zoom saja biar enak. Perbesar, lalu kita tekan emas ini untuk pemotongan supaya rapi. Kita duplikat.
Masalah kebagusan tergantung dari ketelitian kita saja. Kita potong kayak seperti ini. Lalu kita duplikat saja biar cepat. Cuma seperti ini, lalu kita duplikat lagi supaya kelihatan bagus. Kita duplikat lagi, kita putar yang sini biar kelihatannya kayak editing komputer. Kita copy lagi biar besinya kelihatan. Ini kita sesuaikan tempatnya saja. Lalu yang tinggal yang atas ini kurang pemotongannya. Kita duplikat buat menyamping. Ya mungkin kalau belum pernah menggunakan ini agak kayak ribet. Tapi sebetulnya mudah banget. Daripada aplikasi lain untuk mengedit truk seperti ini. Kita sesuaikan biar kelihatannya bagus. Ini kurang pemotongannya, kurang sedikit. Ini kita geser aja. Lumayan, kita kecil lagi. Sudah kelihatan menonjol. Desain pertama kita tambah dengan menambahkan ini. Nama-nama yang sudah saya buat, saya menggunakan nama aplikasi PixelLab. Tinggal kita tempel, menyesuaikan yang kita mau.
gunakan emas untuk menyesuaikan. Ini cuma contoh. Kita zoom. Lalu kita sesuaikan lagi. Kita luruskan. Kita cuma butuh ketelatenan saja membuat desain-desain seperti ini. Kita sesuaikan saja sama tempatnya. Kalau kita sudah membuat satu saja, tinggal duplikat terus. Menyalakan tempat-tempatnya. Cukup mudah kan desain seperti ini. Kalau kita geser, kita zoom lagi, kita tekan lagi supaya bisa dipindahkan. Tuh, kita duplikat terus sampai ke belakang, kita duplikat lagi, kita duplikat lagi. Kita duplikat lagi sampai ke belakang. Lalu kita zoom. Lalu kita potong yang sebelah bawah. Seperti ini. Kita perpanjang saja. Cuma untuk pemotongan ini, biar kelihatannya rapi. Terus kita potong lagi. Buat yang ini, buat garis di sini. Rotasi saja, menyesuaikan
Cukup seperti ini. Tinggal kita duplikat untuk yang di atas biar kelihatan besinya. Kalau sudah selesai, kita lihat dari jarak jauh. Kalau kalian pengen menambah variasi lagi, tinggal kalian tambah sendiri. Ini cuma tutorial sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Yang suka editing, dan jangan lupa subscribe, like, komen jika ada pertanyaan atau yang belum mengerti, nanti saya kasih tahu lebih jelas. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.